Abis dessert boxnya. Tadi aku abis makan itu kenyang banget, jadi belum makan nasi. Kalian tadi buka pakai apa? Halo Cilia, lagi di mana? Lagi di kamar. Nggak terawih, iya. Aku Kristen, astaga. Bentar deh, kayaknya aku harus ambil sesuatu. Wait. Salah. Tunggu. Nggak ada apa-apa kok. Tunggu bentar ya. Sambil nemenin aku tugas ya. Iya, semangat tugasnya. Aku habis makan tadi kan, terus karena belum showroom dari lama, ya udah kita showroom sekarang. Ini di atas aku ada apaan sih? Oh, kabel. Tadi buka pakai apa? Aku kan gak puasa. Aku tadi makan dessert box doang, ngabisin yang punya Kelly kemarin. Iya, sendirian aja, gak kegiatan. Lia kata dengkul gimana? Enggak, aku hari ini tuh gak ngapa-ngapain. Kok backgroundnya berubah ya? Kemarin kan kayak lagi di panggung gitu. Sekarang kayak ada roti-roti gitu. Kemarin teman-teman aku udah pada berubah backgroundnya, soalnya mereka kan masih showroom. Aku kan baru showroom lagi hari ini, guys. Setelah ini aku akan sering-sering showroom. Dengkulnya sakit. Mau jalan aja sakit. Tapi kemarin udah dikasih arak sih. Kalian tau arak kan? Arak obat gosok tapi. Terus ini nih. Kok gelap banget ya? Gelap banget gak sih? Apa aku harus pindah tempat? Sebentar, aku harus pindah tempat kayaknya nih. Tapi gak enak gak di atas kasur. Gak apa, disini aja lah. Aku masih belum dengerin lagi. Arak yang bohong. Bukan, itu arak obat gosok itu loh. Kalian tau gak sih? Bau banget, sumpah. Bukan etanol, gak tau deh merek apa. Mereknya tulisan Mandarin gitu. Sakit banget. Soalnya sebenarnya araknya itu kan cuma buat ini apa? Ngempesin bengkaknya kan. Ya udah deh. Soalnya pas samping-sampingnya tuh bengkak, jatuhnya tuh lumayan kenceng, guys. Makanya jadi jelek dah, sumpah aku kesel banget kalau kenanya dengkul. Gak apa-apa, bentar lagi juga hilang. Gak pakai obat Cina. Kata Milky-nya Cisyani. Milky-nya Cisyani. Gak tau obat Cina apa. Terus aku takut juga, takut perih banget. Ini udah kering sih, jadi nanti paling baru aku kasih. Kasih apa lagi ya? Apa ini gak kasih salep gak sih? Kok bisa jatuh? Kemarin itu hujan. Terus aku lari-lari. Saya kemarin aku mau kegiatan, jadi terus hujannya kenceng banget. Ini mau gak mau aku naik mobil kan. Aku harus keluar dulu pas mau naik mobil. Jatuh. Cepet sembuh ayang. Kak Mega Oshinya Lia. Pasti nanti kalau nonton di showroom sebelah ganti lagi namanya. Suara aku dong Ci, I love. Aku gak mau sebut, nanti aku... Lagu apa ya guys? Aku lagi suka dengerin lagu ini tau. Gara-gara Cishani. Pas Cishani bawain di Banzai. Sama gara-gara Kasiska juga sih. Kasiska pernah cover kan? Kalian tau ini gak sih? Perbuatan Angin Malam, oh my god. Oke, kita dengerin yang versi Kasiska. Semangatin aku kali ya. Semangat Kak Nerlin, yuhu. Besok ada kegiatan gak, Ci? Tuh, aku ngeliat. Ih,
Lucu banget, aku dikasih susu milk dari Kak Caca, Kak Ade, Kak Iqbal. Oh my god, my Yoshi. Beneran gak sih lagunya? Kalian harus denger suaranya. Mama aku aja Osin Kasiska, guys. Bisa apa kamu, aku puasa 2 bulan. Halo Kak Ari. Susu sapi jantan. Kayak yang kemarin gak sih di Twitter. Oke nih kalau aku di Waro. Ah, cepet banget. Pengen juga di Waro Cilia. Hai Kak Falex. Kesayangan, gak kelihatan kesayangan siapa. Haris Nasional. Lia, komenku gak dibaca. Baca tahu Kak David. Kerasin sih, ih ini tuh pengen keras. 100. Aku nanti takut, takutnya kalian keberisikan. Gak apa-apa kan. Suara Kak Siska. Ade kamu cewek apa cowok? Ade aku cewek. Pengen juga dilar. Halo Kak Ziluman. Lucu banget namanya. Punya adek gak punya? Punya, punya. Aku punya adek, lucu banget. Pengen juga di Waro. Halo Kak Kua. Masuk gak sih komenku? Masuk tahu. Ini cepet banget makanya aku gak bisa lihat. Ci, suka dipanggil Enduk gak? Enduk lo apa? Punya abang enggak? Enggak, aku anak yang paling gede. Awalnya anak tunggal, tiba-tiba ada adek. Cici aku gak disapa. Halo Kak Iqbal. Halo Kak Ayu, Kak Nerlin. Adek aku, enggak sih adek aku gak mirip sama aku. Enggak mirip. Sumpah aku gak betah di sini, gelap banget. Kayak kurang pencahayaan gitu. Ini kayak kurang cantik ya sih, bentar ya. Aku tutup dulu. Sekarang, gimana nih? Kok kameranya nggak ada? Oh gini. Iya nggak mirip kok. Selamat Kak. Futsal. Lagi nggak jelas banget dah ini ring lightnya. Ngeselin. Sini mendingan kan. Tapi sekarang aku nggak bisa lihat muka aku dong. Gimana aku gak bisa lihat muka aku. Bentar, aku kayak harus back dulu. Kayak salah deh aku. Bisa kan bisa lihat muka aku? Oke, tunggu dulu sebentar. Tapi ini ring lightnya gak jelas, sumpah kenapa sih hari-hari berantem sama ring light. Komen aku kebaca gak sih? Aku ngambil laptop dulu. Sakitnya kakiku. Duh. Udah bisa. Oke, komenku gak masuk deh. Masuk tahu, tapi aku gak mau baca nama kamu. Nanti aku namanya merek semua. Halo Kak Raden. Suara dong. Halo Kak Taufik. Ci, ntar VC gak? VC dong, Kak Mega. Halo Kak Aya. Aya Cilia. Komenku pending kayaknya. Enggak kok, di sini komennya lancar. Aku bisa lihat kalian semua tau. Kak Telur Asin. Aku mau baca semua namanya.
Kenapa kalian pakai nama tuh nama merek? Rel, aku hadir nih. Halo Kak Ernan. Lia cantik banget. Bismillah diwara sayangnya Lia. Lucu banget. Aku udah makan tadi, baru aja makan. Tapi belum makan nasi. Patah-patah, Ci. Masa sih? Kayaknya emang harus ganti ini deh. Masa nge-lag? Apa komennya delay? Aku di sebelah wifi tahu. Masa masih delay? Kalau aku nggak pakai wifi, aku pakai kuota tuh jelek banget. Kayaknya aku nggak boleh deh, aku nggak boleh showroom kali ya. Tunggu ini kok. Ih sumpah, rambut aku lepek banget. Mending wifi kan? Makanya mendingan wifi. Iya, sumpah kuotanya jelek banget deh, kesel aku. Gak bisa komen, udah komenin tau, tapi aku gak tau mau ngomelin sama siapa. Masuk ke BLBB. Wifi-nya. Nyanyi dong sih. Eh, aku mau nyanyi. Enggak tahu, enggak 3G. Masih ingat aku gak, Ci? Masih dong. Kak, I love Pip. Ci, nanti sebut nama aku di VC. Oke, Kak Susu Soda. Kak Fahri. Enggak, Cilia mah. Cilia panggil kita. Ci Aureli suka bacain komen tweet sama IG gak? Suka lah. Semua orang tuh suka bacain tahu. Ci, apa aku harus WC? Harus kawina. Harus. Nanti aku inget. Baru promosi aku VC-nya tuh tanggal 20. Iya tanggal 20. Kalian gak mau VC sama aku? Aku orangnya gampang inget orang tau. Kok malu? Emang kalau video call gitu sama Osi malu? Maksudnya kayak dulu kan kalian sebelum ada Gen 10 video call kan. Terus kalian malu gitu gak sih kalau baru pertama kali video call? Saya kalau misalnya malu tuh ya kadang kayak kan waktunya bentar. Jadi kayak terbuang dengan sia-sia. Iya gak sih? Jadi kayak harus bawel, kayak harus nanya. Jadi aku bakal banyak nanya nanti. Terus kan jadi terus kemarin itu pas sebelum trial aku bingung kan. Aku bingung maksudnya cara aku nanya-nanya sama interaksi sama fans gitu gimana kan. Terus aku tanya Kak If. Aku chat dia. Aku bilang, "Ci, kamu pas baru pertama kali video call gimana, Ci?" Sekalian, "Kamu aja ngobrol aja." Baik banget sih dia. Ampun, aku juga pusing. Terus dia kayak kasih, kalau misalnya malu-malu, "Kamu bercandain," dia bilang gitu. Enggak tahu, gak sesat. Parah, nanti aku bilangin. Soalnya aku pas itu cuma ada lainnya Ci If. Gara-gara, apa ya, gara-gara mau post foto. Lucu tau si Eva. Aku cuma beda setahun sih, tapi aku juga gak berasa lebih tua gitu dari dia, kayak seumuran aja. Terus dia gak mau dipanggil Ci. Gak apa-apa sih, cuma kan kayak gak enak, gak sopan gitu. Jadi aku tetap panggil Ci. Iya, asik, bener, asik banget. Maunya mah
Saya nggak kebaca, Kak Nisa. Halo Kak Ombak. Aku sering ngeliat nih, Kak Ombak. Tapi di showroom main. Orang aku, Ci, nanti di VC. Oke, Kak Ede. Cilia jadi nugas. Enggak, aku lagi ujian. Jadi kalau misalnya ujian gitu, nggak dikasih-kasih tugas lagi. Jadi fokus ujian dulu. Kari. Sering bacain balasan PM gak sih, Ci? Balas sering lah, kan aku kayak ada ini kan, hashtag gitu. Sebenarnya awalnya tuh aku bingung. Jadi hashtagnya itu kan di ada dua. Aku tuh sukanya yang Li Answer, ya kan? Terus sama ada Li Chat. Itu dari ini ya, dari Lia Melior. Nah, aku bingung. Terus aku kayak pas aku udah bilang di Twitter aku maunya yang itu, aku baru inget ternyata udah dibikinin. Tapi nggak apa-apa sih, kata kakaknya nggak apa-apa, ikutin aku aja. Bukan M tapi L, Li Chat. Admin aku pengertian banget sih emang. Iya, benar-benar sumpah. Kalian pengertian banget tahu. Soalnya kayak aku lihat katanya ada yang protes gitu kan. Aku VC sesi 2 rel. Oke. Kak Hernandi. Terus ini apa? Aku bilang, "Oh, untung fanbase aku enggak." Untung fanbase aku enggak. Soalnya kayak gak enak juga kalau misalnya takutnya tuh dikira kitanya gak ngikutin. Cuma emang aku kemarin gak lihat aja. Ci, doain aku libur kerja. Oke, Kak Creeperism. Halo kakak. Kita beda umur setelah. Wah, lumayan rame. Buah-buah apa yang ketawa, Ci? Apa tuh? Semangka. Nggak lucu. Sebut nama aku doang. Halo, Kak Ahong. Ih, namanya lucu banget. Kayak nama mama temen aku. Baik lagi orangnya. Sering beliin aku makanan. Lucu. Kak, aku ulang tahun loh, happy birthday kak Cilia, sebut nama aku. Halo kak Aulia, nama kita mirip loh. Kayak nama Twitter aku. Kalian bingung gak sih kenapa nama Twitter aku Aulia? Aku juga bingung. Karena nama aku emang pasaran, jadi kalau mau dibikin gimana juga susah. Jadi ya emang harus aneh gitu. Jadinya Aulia, tapi gak jelek juga sih. Lucu Aulia. Tapi nanti 5 Oktober, sumpah. Masih lama. Iya, gak ada nama ini, gak ada nama. Kalian gimana tanggapan kalian sama kemarin yang pengumuman Senbatsu? Keren banget sih, menurut aku. Rel, semoga pas baca aku libur ya. Iya, Kak Bel. Angkatan udara Lia. Ya kan, nama aku pasaran banget Aurel. Kayak di dunia ini tuh yang namanya Aurel banyak banget. VC gak ya? VC dong. Masa namanya Cilia tapi gak VC sama aku? Parah banget. Osi aku juga gak masuk. Tapi gak apa-apa. Soalnya cuma 9 orang kan. Kamu istri atau? Beda Aurel, beda server. Oke, berdebar. Apalagi aku kayak ini gak sih, apa sih, kayak bot yang mainin ngeplay lagu. Kalian suruh apa aku gitu. Tapi kalian boleh kok request.
Baik banget gak sih aku, kalian boleh request, kok kalian boleh request. Nanti aku play. Tapi lagu ini dulu, iya ada disco. Tunggu, gimana cara dia? Dari Kak Mario Aska. Makasih Kak Mario. Kak Mario Aska. Kayaknya waktu itu pas showroom kemarin juga kakak nge-give gak sih? Ya kan? Aku kayak inget gitu namanya. Disco di UKS. Lagu itu doang apa? Yang di setlist Ramune. Kedengeran gak? Belum makan. Halo Kak Cahaya. Oh, cahaya yang panjang. Itu Bang Tower itu apa, Bang? Si Gisel ya. Prediksi aku cuma meleset 2 member, hebat banget, Kak. Jago banget. Kak Caca. Si masa aku harus beli 37 tiket video call, kenapa 37? Wow, kamu sultan. Halo Kak Eja, salam kenal. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Namanya. Iya, berdebat. Minggi kata. Pengen di Warung Cilia. Kak Alia, tadi kan aku udah sebut tahu. Ci, tahu beton nggak? Beton tahu. Kalian ini nggak sih? Kan kalau misalnya orang jatuh di dengkul, dengkulnya luka, terus kayak baret gitu kan? Soalnya kan luka aku yang di dengkul ini kan kayak baret gitu. Itu kalian bilangnya apa? Aku taunya bilangnya itu besot. Kalau kalian taunya bilangnya apa? Iya gak sih, besot, tapi aku takut gimana gitu. Takutnya orang-orang gak ngerti bahasa aku. Besot itu apa? Bahasa Indonesia dari mana itu besot? Kalau lecet kan kayak kecil. Ini maksudnya gede, jadi aku bilangnya besot. Ya kan? Besot kan? Ya kan? Kalau memar kan kayak bengkak gitu kan. Maksudnya gegar otak. Otak aku di sini. Besot itu loh. Kalau misalnya kalian jatuh. Nah, terus kayak di sininya baret-baret gitu. Tapi gede. Kalau kecil namanya lecet, aku tahu. Sakit banget dah. Ya bener sih, terluka itu bener-bener itu baru bahasa Indonesia yang baik, terluka. Kalau lebam itu gimana sih? Lebam tuh kayak bengkak tapi kayak masih baru gitu loh. Lebamnya kayak ungu gitu, warna ungu. Ya sama aja sih, bengkak juga susah banget ya. Beset ya. Beset, beset tapi kecil gak sih? Ini kan gede, jadi aku sebutnya besot. Kalau bengep, ih kalau bengep tuh ini gak sih? Kalau misalnya kalian tuh dipukulin, tapi jangan sih. Masa kalian sih, aku bayanginnya jangan kalian dong. Masa kalian dipukulin? Misalnya ada orang dipukulin, terus mukanya biru-biru. Ya itu baru bengep ya gak sih? Mukanya tuh kayak bengkak gitu, itu namanya bengep. Cici. Kak Gobang. Besot kan suster. Halo Kak, aduh cepet banget ini. Aku kok misalnya aku mau nge-scroll komennya tuh nanti jadi nge-lag. Suka makan susu manis gak? Suka. Susu manis. Susu emang manis. Ntar aku mau ganti lagu. Aduh.
susu asli tawarel. Iya, maksudnya yang kayak biasanya kita minum itu kan yang manis. Kalau susu gantung gimana sih? Eh, aku dulu suka minum susu gantung tau. Dekat sini ada yang jualan namanya susu gantung. Yang pakai kalung kan? Yang minumnya di leher. Jadi ada kalungnya gitu, terus dipegang. Ada tahu namanya? Di sini ada yang jualan. Iya. Kok kalian kayak pasrah gitu sih? Jawabnya iya doang. Susu cekek. Kok aneh sih, ada yang ngomong es itu kan kayak waktu itu aku baru tahu dari Giselle kan. Es cekek itu es yang dipegangnya gini, namanya es cekek. Aku bilangnya es plastik. Terus kamu dapat nutrisi dari mana kalau nggak minum susu? Belum, aku belum makan. Tunggu. Iya kan? Kok es cekek namanya aneh banget. Kasihan juga sih dicekek. Bisa lah mau rada setuju sih. Bisa lah emang. Dia demen banget tau ngerosting aku. Aku kalau ketemu dia tuh pasti kayak ngerosting, sering ngerosting. Dia suka ngajak aku buy one guys. Makasih Kak Creeperism, love-nya banyak banget. Kak Creeperism, semoga kamu libur ya Kak. Makasih Kak Freckles. Kadiko, makasih Kadiko bunganya, bunga mawar dan cikiti, bunga mawar apa ya? Christmas Rose. Kak Iqbal Nur, Lia banget, asik. Lia banget. Kok lucu sih? Ladenin lah si Gisel. Ih, kalau aku ladenin gak ada habisnya tau. Tapi aku emang suka ladenin sih. Yang namanya ngadenin dia tuh aku. Yang lain tuh kayak, aduh udah saya udah capek saya. Wih, ada disco. Tunggu. Aku gak bisa lihat. Hai Kak Joshua, ketemu lagi di showroom. Minang deng wa kaki nang song. Ajak buy one balik sih. Pernah kok aku. Terus dia bilang, kita boxing aja sih. Stres kan bener. Ampun dah dia mah. Gak jalan ya komennya. Udah install Genshin kok? Udah, tapi belum aku mainin. Baru aku install. Halo Kak Lucan, Oshinya Siska. Kok gini sih? Ya aku harus buka showroom juga di sini. Katanya nggak suka dipanggil ci panci. Tapi kayak cuma gak sih aku ngomong aku nggak suka. Sebenarnya suka aja sih. Karena kan mungkin emang ada yang lebih muda dari aku. Ci boleh kece cici gak kasan deh. Sande-sandenya JC CJC. Ya gak sih CJC? Gue harus buka showroom disini tau. Kalau enggak parah dah, lemot banget komennya. Lia ikut raweh yuk. Kayaknya kalau aku udah masuk juga, orang-orang bingung deh.
Ini anak mana ini? Showroom JKT48. Kalau gue mah harus bedanya 5 tahun. Wow, kayak Raisa gak sih? Julia coba tertawa, ketawa terbahak-bahak. Mana bisa kalau gak ada yang lucu, harus ada yang lucu tau. Tapi aku gampang ketawa tau guys. So aku gampang bikin orang ketawa. Tanya anak yang 10. Sombong banget gak sih aku kayak gitu? Kayak aku pengen lucu aja. Enggak sih sebenarnya. Aku cuma demen ngerocos aja. Jadi kayak menurut mereka lucu. Aku mau cari dulu Lia di JKT48. Harus login lagi. Aku harus login gimana? Harus login lewat Twitter or Facebook. Saya aja tidak tahu passwordnya. Oke, nggak apa-apa. Pakai Facebook Mama. Sepaling lucu. Enggak sih. Biar aja kok. Jangan gitu lah. Kok nggak bisa sekarang? Aku udah mau nyari juga. Lia. Aku kan mau baca komen dengan... Semua kayak apa? Gak usah login bisa kok, tapi ini disuruh login bener-bener kan nih. Kalian nomerin dah laptop aku. Cilia pamit dulu, jelek sinyalnya. Dadah kak, hati-hati. Kenapa Facebook mama? Aku gak punya Facebook guys. Kamu kalau digabungin Cishani ketawa ya. Cilia wibu kah? Enggak sih, aku bukan wibu. Tapi aku kadang suka dengan lagu Jepang kok. Tapi kayak beda lah sih. Kayak sisanya aku jarang-jarang dengar. Pengen sama nontonin anime, tapi itu juga jarang. Kayak tunggu ada yang viral gitu. Baru aku, apa nih? Apa nih? Kayak ini Anya, tau gak sih Anya? Kemarin masuk TikTok aku lucu banget. Nyalain lagu lagi Ci, bentar. Tunggu sebentar. Aku lagi mau buka showroom. Cilia temennya gak lolos ya. Gitu banget nanyanya. Cilia temennya gak lolos ya. Gitu lagi nanya. Caps lock lagi. Enggak, tapi aku masih temenan kok sama dia. Kami berteman baik. Kapan update TikTok lagi? Sebenarnya aku udah banyak draft sih, tapi tunggulah, tunggu. Paling pas mau deket-deket. Tunggu deh, tunggu. Yang komen jahat, iya jahat ya. Nanyanya gitu. Cilia temennya gak lolos ya. Tapi dia gak marah sih. Gak tahu sih. Dia nggak bilang apa-apa sih ke aku. Itu teman dari aku SMK. Kalian SMK apa SMA? Tanggapan temennya gimana nih? Maksudnya pas aku udah lolos kah atau apa? Dia juga nggak bakal marah guys kalau misalnya aku ketawain. Temen aku sangat-sangat baik. Aku mau dengar lagu ini. JKT48. One. New Era. Oh, udah jam 8 ya.
Oh, dari sini kelihatan yang lagi live itu siapa aja. Wow. Oh, ini udah ada nih Aurelia. Elia. Let's go. Mari kita dengar. Fan. Oh, fan. Kita kembar jarak jauh. Namanya doang gak sih, lucu banget. Request Migi kata Min. Oke, okay, Min. Producer music USA buat single original kedua. Iya, keren banget deh. Halo kak, botolnya Adele. Keren banget. Botolnya kak Adele. Lagu JKT pertama yang didengar Heavy Rotation gak sih? Heavy Rotation keluar aku dengerin tau. Tapi itu aku masih SD kayaknya deh. Masih sebocil itu. Apa judulnya, Ci? Apa? Aku baru ngido pas game 10 audisi mah. Widih, keren banget nih, Kak Abdul. Oh, Kak Abdul. Sayang Aureli banget-banget. Cie. Lucu banget deh. Kalian ini gak sih, kalian mau tips cepat di waro tidak? TKJ48. Itu apa TKJ? Nonton Rookie dong, Rel. Rookie. Rookie, emang JKT48 ada Rookie gitu. Rookie lagi. Only Today. Cukup menemani saja. Migi kata versi Fly gak sih? Hehehe. Aku pas itu aku nonton langsung loh. Pas tim T. Ya, soalnya kan pas itu belum ada penonton kan. Masih pandemi. Jadi pas itu Gen 10 boleh nonton. Boleh nonton tim T. Tapi ini animasinya paling keren gak sih? Only Today. Kayak lucu. Cara cepet di waro sering-sering kasih tawar. Nah juga kok. Kalau itu emang harus gak sih? Eh, yang di showroom Kelly bukan aku loh, Ra. Masih sih terus siapa? Kayak namanya sama gitu loh. Bahkan template-nya sama. Ih, dapet disco. Aku mau lihat dari siapa ini. Tunggu. Gimana caranya? Oh, di sini. Kamari. Makasih, Kamari. Kamari. Lucu. Gambarnya kucing. Kalian kok bisa sih gambarnya kayak ada kucing? Kamari itu gimana caranya, Kak? Aku juga mau. Ada kucing. Kazni, tetap sayang Preya. Makasih Kazni. Lia kapan nikah? Ya ampun. Aku masih kecil. Kopi itu pahit, yang manis cuma Cilia. Cia, bisa banget nih. Rajin-rajin masuk ke showroom, Rel. Iya kok, tenang aja, aku akan rajin showroom. Sekalian nemenin gak sih? Kayak gabut gitu kan aku tuh. Kalau emang lagi gak banyak tugas, gabut aja. Kapan-kapan coba aku ajak adek aku showroom. Atau aku bawa si Aiko sekalian.
Lia sekarang udah semester berapa? Sekarang semester 4. Cepet ya. Aku gak berasa tiba-tiba udah semester 4. Terus aku gak pernah offline. Bangun tidur, buka laptop. Call my name, Lia. Halo Kak Abira. Masa ada yang 12 tahun? Bahkan lebih kecil dari Raisa. Lucu banget. Udah bisa. Udah nge-stand JKT. Lagu menanti. Iya, ya, aku udah kenal menanti. Menanti. Enak banget. Tadi ada yang nanya aku pengen sekolah gua apa JKT. Banyak banget gak sih? Terlalu susah untuk dipilih. Aku dapat, aku masih baik. Kanate love Aureli. Kemarin pas aku showroom namanya belum ada love Aureli. Kok kalian bisa gitu sih? Oh, emang kalau nama showroom tuh bisa ganti ya? Intun siapa deh? Himawati apa Himawari? Lia sampai ketemu di video call. Oke, Kak Fahri. Halo Kak Aran. Aku ngeliat komennya dari bawah dari laptop. Siapa yang di sini nge-lag? Ci, mau diselfain gak besok? Tanggal 17 gak sih? Aku hafal loh. Lucu, aku gak tahu semua yang selka gitu. Yang sama aku doang sih. Diam-diam memperhatikan. Iya, aku nansi. Lia boasan tidur jam ber. Boasan? Apa itu boasan, Kak David? Kak Dinda, woy, sayang Aurel banget. Kalian lebih suka manggil aku Aurel apa Lia? Ya Lia sih, kan kenalnya Lia ya. Bismillah di baro kalia. Halo Kanisa. Report, kenapa di report? Sini gak ada yang aneh-aneh tau. Kalian baik-baik. Lia selain cantik ngapain aja hari ini? Aku tadi habis. Aku lupa aku habis ngapain. Makasih Kak Kibil. Disco. Kamelo. Gila gue apa? Migi kata ya? Migi kata dari tadi udah disuruh Migi kata. Halo Kak Dian. Abis ini lagu menanti. Aku juga mau denger lagu menanti. Ini kan Migi kata. Halo Kak Diva. Versi Cevioni. Aku bukan mana yang ini. Ini versi siapa? Coba kita dengar dulu. Ah, Hayupi. Kenapa tertawa? Lagunya enak kok. Gimana caranya di halo rel? Halo Kak Rizky M. Tadi ada orel-orel aja juga di belakangnya. Sisa game. Hai Kak Godzilla. Bukan, Kayupi, Cindy, Kak Silvia. Rel, marah-marah dong Rel. Kenapa sih? Ada nyuruh aku ketawa 2 jam. Ada disuruh marah-marah.
nanti yang cuaca dapat apa, Ram? Dapat aku. Oh, si Cici di AKB siapa? Mayu Yu. Kemarin lucu tau, ada masa ada yang DM aku, Ci, aku mau cerita. Udah, tapi gitu doang. Banyak banget yang gitu, Ci, aku mau cerita. Tapi udah, abis itu udah gak cerita-cerita. Iya, udah great. Aku belum menemukan Oshi baru lagi setelah itu. Gas VC, 2 sesi gak sih? Gas! Sering baca DM, Ci? Sering, kalau aku lagi senggang. Tomochin dan juga iya. Ci, Oshi aku 37 gimana dong? Satu JKT dong. Oshi Lia JKT 48 aja. Hanya lihat ke depan. Oke, abis ini. Banyak banget gak sih aku kayak bot tahu. Single kali 59. Gak boleh, adek aku masih kecil, baru 5 tahun. Masa kamu mau masih sama anak kecil, baru 5 tahun? Belum malah, masih 4. Oh, single ke-59 yang ini ya, yang Hitomi Center-nya. Keren banget tau. Abis ini menanti ya. Gak jadi nongkrong, mau aja nonton showroom kamu aja. Kak info-info, dikasih info maze. Bisa main gitar gak, Ci? Gak bisa. Gak bisa. Aku gak berbakat kalau main musik gitu deh. Aku hanya bisa menari, nyanyi. On the way main MC. On the way gak sih? Mengapa kau pergi? Hai Oshiku satunya, hai Kak Safa. Kak Cilia bisa baca ini gak? Bisa, tapi masalahnya cepet banget komennya tahu. Ask Aureli. Sebenernya aku pengen kan, kayak kok kurang bawa ya? Sebenernya aku pengen gituin Ax Aureli lagi, tapi takut kayak bosen kalian. Jadi aku ya showroom, ya udah showroom aja, nemenin aja ngobrol-ngobrol. Aku haus. Tunggu. Hai. Abis minum, haus. Aku gak bosan liat kamu, Ci. Dindingnya beda sih, biasanya polos. Itu, kalau itu di atas, kalau ini di bawah. Kita kan bersama lagi. Oh, tak henti sampai. Ya, mati.
Kenapa aku kepencet sih? Kenapa? Kenapa aku nanya aku? Oke, kita dengerin lagu ini aja. Aku lagi suka banget sama lagu ini. Ayo tebak, tebak lagu. Tebak. Iya, iya, tunggu. Tebak lagu, ayo, ayo, ayo. Iya, betul. Kok 108? Marukyu. Marukyu. Kenal aku gak? Hai Kak Ci. Kak Ci. Kak Revasya. Telur Dadar, aku tahu lagu itu. Lagu Telur Dadar. Perempuan mana siapakah dia beritahu. Berjalan sembari ku melamun. Cilia, I love you. Wakachipau. Lagu apa itu? Oh iya bener, lagu aku baru sadar tau, mergokin pacarnya yang selingkuh. Bicara ketika si gadis merasakan sedih. Kenapa berjalan dan sampai ada di tempat ini. Cinta itu selalu bagaikan kegelapan hati. Play out of time, I love. Habis ini Lia bestian yuk. Ayo Ci bedah lagu JKT. Ci bedah, maksudnya bedah gimana? Aku sayang ikan cupang. Enggak, aku gak tahu lagu itu. Aku tahu lagu Telur Dadar, aku tahu. Kalian tau gak sih? Kalian harus denger tau. Lagu Telur Dadar, aku play ya. Hujan, nanti aku ke depan gimana? Nih, Telur Dadar. Masa gak tau lagu Telur Dadar? Jas-jas ini enak loh. Kalian denger. Tahu, maksud kalian nggak tahu? Mungkin tahu lagunya. Mau, aku mau, aku mau, aku mau. Eh dulu aku suka banget tahu lagu beginian. Tapi versi KB sih. Aku baru denger sih, ih lucu tau lagunya. Kalian harus dengerin nanti ya, Telur Dadar judulnya. Nanti review ke aku.
lagu Ade Aku itu. Eh bukan, maksudnya Ade Aku suka dengerin lagu itu maksudnya. Out of time. Kecuali sembari mengalami. I love you Lia Lia. Amelia suka Lia. Nama kita mirip loh. Si kenapa putar lagu setengah setengah? Abis banyak tahu yang request. Absolut sih. Oke. Aku mau video call tapi aku nggak tahu ngomong apa. Tenang aja. Don't worry. Pasti aku aja ngomong. Jadi kalian nggak bingung. Aku ngambek sama Cilia, kenapa ngambek? Pas seblak gak sih suka. Iya kan? Masa video call tapi diem? Kayak kalaupun kamunya diem pasti aku ajak ngobrol. Enggak akan mati topik. Enggak akan. Bahas sejarah VOC. Halo Kak Dian. Iya, aku baca komennya tuh ini di laptop. Tapi kalau dari sini, kalau dari handphone agak nge-lag komennya. Halo Kak. Ah, gak mau sebut. Iya, pasti ceritakannya lebar sih. Soalnya kayak kalau misalnya kaliannya diem, kita juga diem kan sayang. Pasti aku ngomong kok. Ya kali aku ngomong, kalian lihat aja sekarang aku ngomong mulu sendirian. Terus kemarin, jadi pas aku baru-baru di announce gitu kan, di Tanya 10 kan aku share foto, ada yang nge-quote, Cia jadi pakai sumpir. Terus ada juga yang nge-quote, Ci jelasin sejarah bakpao. Parah banget, ya ampun. Makasih Kak Lutsan, opsinya Siska. Aku juga. Aku lebih suka air mineral rumah. Kalian kok gitu sih? Kenapa kalian suka memancing? Semangat kuliahnya, Ci. Makasih Kak Zni. Udah pinter kan aku bacanya. Dulu pas di showroom Kak Ola, aku bingung bacanya tau. Kalian suka pakai nama ada merek, jadi kita kan spontan baca. Tapi lucu. Tapi tidak boleh. Gak boleh terbiasa. Kak Charger Oshi. Mega Oshinya Lia. Video call hari Rabu tanggal 20 malam kok. Malam, iya kayaknya malam sih, sore ke malam gitu lah. Gimana dongkulnya? Iya, tapi nggak apa-apa, aku ada obat yang bisa bikin luka bekas luka cepet hilang. Kayak kalian bayangin deh gimana aku nggak stres ada luka di dengkul, sedangkan JKT selalu pakai rok. Jadi kayak akunya takut nggak hilang nanti, ya kan? Ini jelek, masa ada koreng? Emang nih gara-gara hujan kemarin? Salah hujan, adalah aku yang salah sih.
Lagu apa lagi? Si Isau Game. Si Isau Game. Iya kan? Aku nyebutnya tuh besot. Di sini ada yang komen. Koreng. Besot tahu, ini tuh bukan koreng. Besot. Jadi ini cuma kayak lecet-lecet tapi banyak. Asik, show must go on. Oke. Okay. Gak bisa, ini tuh lukanya basah. Jadi kalau bisa pakai plester. Plester obat gitu. Pasti lepasnya perih banget, kemarin udah coba. Dikala ku merasa sedih pun, kamu di sebelahku, tanpa lelah menopang semangatku. Dahan yang kamu rentangkan itu kasih alkohol. Sakit. Luka basah dijemur gak sih? Bener sih. Biar kering gak sih? Aku VC sesi 2 ya kalau udah pulang kerja tapi. Oke. Okay. Chili I love you. Taraden. Tapi sakit. Aku enggak suka. Aku lebih mending pakai salep. Iya, berdarah. Cuma kena hujan. Bengkak juga tahu. Tapi enggak apa-apa, aku kuat. Ih, parah banget masa namanya gitu. Si ayam apa yang ayam? Boleh juga tuh. Nanti aku mau nanya di Twitter. Sakit gak? Ayo kita video call tanggal 20. Ya kan jam berapa ya? Jam 7 sama ada jam 4 kalau gak salah. Ayam dulu atau telur? Ayam dulu lah. Tapi ayam gak bakal lahir kalau gak jadi telur. Gak tau. Kasur sama ranjang apa? Bedanya. Ayam dulu kan? Iya kan ayam dulu. Gas, Vecci. Gas. Oke. Okay. Kalian enggak usah takut tahu. Kalau baru video call pertama kali itu enggak usah takut. Tenang aja. Enggak akan kayak pertama kali. Ya akan sih. Tapi aku gak diem kok anaknya. Ya gak sih, aku pintar ngomong. Lihat aja sekarang. Aku dari tadi ngomong. Udah berapa jam aku ngomong? Aku seneng tau besok aku lagi libur. Besok gak ada ujian. Tapi hari Kamis ada. Kenapa ya kayak gitu? Kenapa ya kampus aku ngasih ujian tuh lengkap-lengkap? Kalian tau gak kenapa? Kesel aku. Tapi gak apa sih. Lagu apa lagi? Aku pengen sampai jam 9 kali ya. Terus sebentar lagi mama sama adik aku mau pulang. Kalian bisa pusing kalau ada mereka. Rame, bener. Nah ini aja nih. Kalian tau lagu ini gak?
Boku no Uchiyage. Oh, tidak. Masih gak? Masih like gak? Udah gak tau, udah gak like. Tidak tahan berada di sana. Aku telah jatuh cinta pada dirimu. Aura setuju gak yang ngasih banget kabar itu cantik? Setuju. Aku contohnya. Pede banget. Cahaya indah. Lagunya kurang kerasa. Ya kan, lagunya tuh sedih tau. Ikutin kok. Apa tuh? Kita segender. Jadi mari bestian aja. Oke. Ralph, lagunya semangat dong. Pengen punya adik kayak kamu. Aku juga pengen tau punya kakak. Tapi mau aku jadi kakak. Ntar aku cerita kenapa ke kamu. Kenapa aku ke kamu aja ya? Oke. Ih, seru banget lah kalau ceritanya kayak gitu. Kayak aku tuh penasaran tau kalau misalnya ada orang yang suka gitu sama aku. Atau kayak gimana gitu kan. Aku suka denger alasan mereka. Biasa tuh Raisa yang kayak gitu. Ci, kamu tuh gak? Ci, kamu tuh berbakat tau gitu-gitu. Lucu banget kan. Kayak diapresiasi. Tapi nggak apa-apa kok kalau aku yang cari topik juga. Kita bestian 2 menit yuk. Terus habis itu ngapain kita, masa musuhan? Oke, cerita. Love language aku apa ya? Nggak tahu. Kayak semuanya relate sih sama aku. Aku suka kok sama kakak angkatnya Lia. Hernandi. Kamu keren sih. Aku mau ini dulu deh kayaknya. Kayaknya aku akan menyudahi showroom ini. Karena baterainya udah habis. Padahal tadi aku udah charger. Kita bacain podium yuk. Wow, nomor 1 hari ini berbeda. Kak Mari. Kak Abista Belva, semangat ujiannya. Semangat. Makasih Kak. Kak Abdul, Ceyong Aureli. Kak Freckles. Freckles ya? Aku tadi baca Freckles. Abis aku kira itu L-I-E-S. Kak Kibilnya Aureli bukan? Iya dong. Kak Mario Aska. Wah, aku mesti baca dari sini. Sudah aneh ini handphone. Ranking. Beda. Gak bisa turun lagi. Coba bisa baca sampai 10 masa. Aneh, gak kelihatan lagi bawahnya. Gak apa-apa lah ya. Kak Mario Aska, Kak Diko, Kak Katalism. Katalism. Kak Dindawai, makasih Kak. Kak Kalutsan. Makasih semuanya. Aku gak bisa baca sampai bawah, padahal aku pengen bacain sampai 100. Soalnya di sini emang aneh sih, sumpah HP aku ya. Oke lah.
Makasih semuanya buat hari ini. Eh, kita ini dulu yuk. Apa sih namanya? Screenshot. Oke. Tunggu. Aneh. Aku merasa aneh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh kan? Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih semuanya. Sayang Aurel banget. Aku juga sayang. Dadah. Besok ya. Kalau misalnya besok aku sempet, aku showroom lagi bareng sama Raisa. So, besok aku ketemu Raisa. Dadah. Eh, tunggu. Lucu banget ini. Bye-bye.